aja di kursi, saya dari tadi gak bisa turun. Emangnya gak ada standarnya? Ada standarnya, man, remnya blong. Ini Pak Wibowo kan? Wibowo! Udah lama gak kesini. Yang rasa medun rasa numpak pit. Lucu nesu. Pak Wibowo tumben-tumbenan nih. Saya kira ono perlu pite elek. Sing numpak elek. Ajakin ngomong Jawa. Ngene yo. Pite elek sing numpak elek. Lu iyo. Opo ya? Oh iyo. Ngapusi saya. Aku jujur. Lu iyo saya kira dolan. Ya? Dolan yang ngendi? Dendin jiwa yo. Dolan yang ngendi yo. Sik. Lokone. Apa kue krungu? Nganti memutih rambutmu. Bantuin saya ya. Bawa apa bahasa Jawanya? Gowo apa kue? Gowo apa? Apa? Sampean gowo apa? Boten kok. Apa kok buatan? Gawang buatan ini piye? Dasar bolotok. Apa? Kowe-kowe pegangan. Buat apa? Pegangin. Diukur. Apanya yang diukur? Apanya yang diukur? Lo rumahnya diukur. Mlebu seo. Mlebu kok aman metu, mlebu ngene. Ya rene. Rp200 ini mau. Eh, Pak Wibowo, ini ukur buat apa? Loh, ini mau saya beli. Emang ini dijual? Loh, di sana saya baca ada rumah ini kan apa? Rumah ini kan apa? Rumah ini loh, kan saya tulis sana begitu. Ini rumah teman saya, Sule. Dia enggak pernah ngomong apa-apa kalau ini mau dijual. Loh, saya baca di sono rumah ini diju. Alnya mana? Lo kampus kena hujan. Ya berarti kan jual. Ya dijual berarti ini. Enggak pernah. Saya enggak pernah ngomong rumah ini mau dijual. Lo yang punya rumah siapa? Sule. Lo kamu kenapa yang ngeyel? Biasanya dia suka cerita sama saya kalau mau jual rumah. Emang siapanya kamu dia? Aku kan pernah jadi. Pernah kerja bareng dulu gitu. Oh. Sampai sekarang sih. Loh, tapi saya ini kan ada tulisannya dijual ya. Saya jual. Saya tuh dari Solo jauh pakai sepeda 4 hari saya nyampe. Lama-lama. Kesengklek sikilmu. Ning dhuwur ning sore sikile. Ning dhuwur ning dhuwur. Ning Jawa keraton. Yang pasang iklan itu saya. Hah? Saya. Kenapa kamu pasang iklan? Saya mau jual rumah saya. Loh, berarti ini rumah kamu dong? Enggak, cuman rumah saya mepet ini karena tulisannya terlalu gede jadi gandeng. Sini. Kalau gandeng itu berisik. Pak Wibowo, Mbak Nunung, ini memang rumahnya Sule. Gimana menurut Mas Polo? Tapi ini rumah nggak dijual, mungkin Mbak Nunung masang plangnya itu di rumahnya Mas Sule. Loh, jadi gimana dong? Ya rumahnya nggak dijual. Makanya nanya dulu. Loh, saya mau nanya bagaimana, nggak ada orang. Ntar kalau saya nanya sendiri, rumahnya dijual, terus saya jawab, enggak kan orang. Nunggu dong, sekarang saya itu yang nulis. Ngapain ditunggu, emang situ bis ditunggu? Saya orang yang suka lupaan, namanya siapa sih? Lupaan kok begitu, tadi kan udah ngomong, nama saya itu Wakitro. Wibowo. Nah, itu tahu. Wakil, udah tahu kok disalah-salahkan. Jadi tentang ini manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, maaf. Jadi ini sebetulnya salah paham. Kalau tidak luput dari kesalahan, jangan kita merasa disalah-salahkan sendiri. Udah benar, maunya salah. Udah salah, maunya benar. Mau apa kamu ini? Pak Wibowo ini bos telur loh. Ini pengusaha telur. Loh. Ini bawa contohnya nih. Gak tahu telur ini. Oh iya. Salah. Balik. Salah. Pantesan berat di depan. Saya kira batu. Bukan. Nah, blangkon-blangkon situ. Blangkon dikasih batu. Gimana?
Jadi salah Pak Wibowo. Loh makanya kalau buat iklan yang bener dong, jangan mepet sama rumah ini. Nah, yang salah ya rumahnya, ngapain mepet-mepet rumahku? Yang salah yang nulis dong. Yang bikin iklan dong. Yang mau dijual kantin ditempelnya di rumah ini ya, saya nyangkanya ini. Ya kantin saja kecil tulisannya enggak nyampe. Loh kalau enggak nyampe ngapain dijual? Karena saya butuh duit. Jadi udahlah. Ya wes. Kalau enggak dijual ya udah. Emang enggak dijual Pak Wibowo. Lain kali jangan gitu dong. Ini yang masangnya yang salah. Loh saya minatnya rumah ini kok. Loh rumah saya aja. Loh enggak mau. Ayo Pak. Mau. Ayo. Jangan mau, pokoknya saya mau ini beli. Mau balik lagi ke Solo. Saya mau ketemu sama orang punya rumah. Ada, mau ketemu sama Sule. Aja, nanti sama. Aja. Sekarang aja, nggak apa-apa. Lo kata biar jelas, dia jual apa enggak. Katanya lo mau ketemu sama orangnya langsung. Jangan dong. Biar tahu. Lah kan udah tahu yang jadi Sule tuh gua.